Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau dari akun kepala sekolah, kita buka lagi ya, pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kemudian ini akunnya kepala sekolah, berarti ini kepala sekolah juga ya, sebagai pegawai. Kalau kepala sekolah itu bisa sebagai pegawai, bisa sebagai pejabat penilai ya, sebagai pejabat penilai berarti. Nah, ini periksa, misalnya memeriksa. Nah, ini berarti tuh guru yang diakui di SMP 1 Muharram itu berarti baru ini 1 2 3 4 5. Baru 5 yang masuk sistem. Ambil ya, Bu. Bu Dina, Pak Fahmi, Pak Imam Maulana, Pak Muhammad Ridwan, Pak Rosyad. Nah, Pak Rosyad belum mengajukan. Tuh, Kemdikbud itu belum mengajukan, belum mengajukan, belum mengajukan. Yang baru mengajukan baru kan yang mengisi baru satu orang ya, Bu Dina ya. Kemudian dicek. Nah, dicek. Nah, ini dicek. Nah, lihat dulu kepala sekolah dengan nilai. Nah, ini kepala sekolah bisa menambah, bisa mengurangi. Misalkan teh nah si ibu teh misalkan tehnya milih nanti dengan sakti, padahal ibu teh mampu lebih dari ini juga bisa ditambah, tapi harus diskusinya ulah nambah-nambah misalnya. Oh, udah cukup nih 36 poin, udah cukup misalkan. Asesi, lah cerita namanya. Kemudian tugas tambahannya hanya sebagai wali kelas misalkan. Bisa ayam ngaku-ngakunya, bisa menghapus, bisa menambah. Nah, kepala sekolah. Nah, untuk tambahan tugasnya wali kelas misalkan deh, bisa menghapus, tetapi tentu saja dengan komunikasi dengan guru. Kemudian ke perilaku kinerja, misalnya perilaku kinerja tadi ya, ibu misalkan berakhlak ini, berakhlak itu singkatan ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak ini harus menjadi perilaku sebagai guru itu harus seperti ini, punya karakter berakhlak. Nah, kemudian setelah itu ke persetujuan. Nah, ini ke persetujuan. Nah, karena Bapak udah memeriksa semuanya oke, tadi setujui sama Bapak kepala sekolah, disetujui. Nah, setujui perencanaan kinerja Ibu Dina? Ya, setujui. Ini kalau enggak tadi. Nah, setelah disetujui, nah berarti yang baru disetujui baru Bu Dina saja ya. Yang lain belum mengajukan nih yang 4. Nah, kalau yang nanti yang belum punya dapodik berkolaborasi tadi katanya, misalnya ketika bikin aksi nyata bareng-bareng saling bantu. Enggak bisa. Tapi tidak begitu juga, Bro. Nah, kemudian sekarang masuk lagi dari akun ibu. Jadi kepala sekolah udah. Tapi sekarang kepala sekolahnya juga belum mengisi, Bu. Sebentar, ini kepala sekolahnya juga belum mengisi itunya. Dua adalah ke Kak Nurul ya, kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolahnya belum mengisi. Tadi ini kan sebagai penilai pejabat. Nah, dia juga setelah, jadi kepala sekolah itu ada dua tugasnya, menilai guru dan sebagai pegawai. Yang menilainya saya pengawas. Nah, yang menilai Bapak kepala pengawas. Pak Kadis yang diberikan tugasnya kepada pengawas. Nah, ini berarti Bapak juga harus ngisi yang tadi saya guru. Nah, kita bantu misalnya Pak Aceh Nenin, ini kepala sekolahnya ini, Pak. Ya. Udah betul ya? GTA-nya udah, SMP udah ya, datanya udah sesuai. Nah, data sudah benar. Kemudian data sudah tadi coba kita lihat. Nah, Bapak juga harus memilih. Nah, praktik kinerjanya apakah memandu perencanaan pembelajaran yang ingin Bapak tingkatkan sebagai kepala sekolah itu, sebagai pemimpin pembelajaran, mau memandu bagaimana perencanaan pembelajaran atau presentasi visi misi sekolah, atau presentasi program sekolah, atau refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, atau aktivitas kegiatan komber, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, menceritakan praktik baik, yang mana Pak pengennya Bapak pilih? Perencanaan pembelajaran. Ini aja, memandu perencanaan pembelajaran. Kita klik ya, udah dipilih ini. Kemudian kita ke pengembangan, Bapak harus ingat yang Bapak pilih. Soalnya saya ke sekolah-sekolah, Bapak milih naon, kuasa naon dilakui, naonnya untuk kita dah, yang begitu ya. Ingat, yang begitu itu kok kata kuncinya perencanaan pembelajaran. Kemudian tadi sama poinnya memilihnya sama. Ini misalnya meningkatnya kinerja sekolah dan atau peningkatan karakter melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan
minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Bapak mau pilih ini enggak? Iya. Tapi di sininya belum ada komer, Pak. Di sininya belum ada komunitas belajar. Nanti kita pandu bagaimana cara daftar komunitas belajar di PMM. Jadi ada caranya. Tapi syaratnya minimal ada guru yang sudah dapat sertifikat dari pelatihan mandiri topik 1 dan 2 tentang Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Ada yang sudah dapat sertifikat? Belum. Ini PR juga. Kalau ini agak siang, mungkin kita bisa langsung bikin ya. Cuma karena ini udah agak sore, nantilah di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama ya, sama-sama bikin aksi nyata, sama-sama nonton video, sama kita lakukan isi refleksinya, post-testnya. Bapak menyalirannya ini ke Korea, ya. Kan kena 100 kontenan. Kebetulan saya sudah banyak contoh-contoh aksi nyatanya ya, nanti kita bisa upload bareng. Nah, tapi hari pengawas mana mah terus gaduhnya, cuman gurunya caranya jadi acannya. Ya nanti aja, oh nama jangan dipilih dulu yang ini maksudnya. Kalau kami rinduinnya, karena ini masih dalam proses. Kemudian meningkatnya kinerja sekolah atau peningkatan karir melalui peraih penghargaan. Nah, itu mah lomba-lomba Marana Sesah, Paknya. Jadi kepala sekolah teladan Marana Sesah. Narsum berbagi praktik baik, ini juga harus punya aksi nyata dulu. Meningkatnya kinerja kepala sekolah melalui penyusunan perangkat ajar. Meningkatnya narsum berbagi praktik baik, masih lihat yang IKM. Meningkatnya karirnya penyusunan konten unggulan. Bukan karir penelaah cerita. Nah, Bapak belum pernah bikin cerita praktik, belum pernah aksi nyata, penelaah berangkat, partisipan. Nah, ini Pak. Berarti Bapak ini ya, Bapak nanti tugasnya mengobservasi, mengamati guru yang praktek ngajar tadi ya. Pas praktek pembelajaran diferensiasi, Bapak amati, kemudian dinilai, nilainya itu dilakukan efektif, dilakukan belum efektif, atau belum efektif. Nah, nanti ada klik-klik sama dari sini nanti menilainya, Pak. Nah, di sekolah-sekolah udah pada sekarang sedang terakhir, akhir Maret itu akhir penilaian observasi, tetapi nggak apa-apa. Nah, ininya masih diperpanjang, mungkin ini sesuatu yang baru ya. Nah, silakan saja nanti setelah Syawal ya, ada guru-guru dijadwalkan, misalkan kurikulum nanti menjadwalkan, misalnya Ibu Dina tadi ya, instruksi adaptif, mau dipraktekannya di kelas mana, jam keberapa, itu harus di sini nanti harus ada, nanti ibu harus ngisi lagi, nanti belum selesai yang tadi itu ya. Kalau praktekan gitu di video apa gimana, Bu? Yang terpenting ada lembar observasinya, nanti saya kasih ya, ada lembar observasi. Kalau foto-foto sudah wajib tentu saja ya, ada foto-foto kegiatan di sini, aku Bapak Rosa bisa ke praktek. Nah, ini ya, berarti Bapak berapa guru, Pak, yang akan Bapak observasi? 5, kalau 5 semua. Berarti nanti nggak boleh ada yang pilih ini lagi ya? Sudah ada 2 yang memilih, kan gurunya cuma ada 5. Berarti berbagi Bapak milihnya 3, ini 2. Bapak, jadi dibagi. Tadi udah milih itu ya, Ibu? Bu Dina tadi udah milih yang ini juga. Hanya guru nah 5. Oh, berarti ngisi teh pun harus barengan gitu. Iya, memang suruh bareng enggak sama ya. Ngisi Bapak teh. Bapak ujug-ujug ieu, bisi tadi saya udah jelasin ya, mana yang boleh dipilih, mana yang enggak karena sesuai dengan kemampuan kita. Itulah asal ngaklik. Harus dipikir dulu, harus bareng-bareng. Memang bagusnya dalam satu kali duduk bareng-bareng semuanya. Kemudian ini berarti Bapak berarti tinggal 4 kan ya. Berarti tinggal 4 itu dibagi 2 ewang. Berarti Bapak Ma 2 kegiatan. Tadi Ibu ngacak kali ya? 2. Oh, 4 ke tilu Ibu. Itu tilu mah webinar. Banyak. Berarti Bapak 2 welanya di sini berarti 16. Nih. 16 kan masih kurang, harus 32 ditambah. Nah, ditambah yang mana misalnya? Ditambah meningkatnya penggerak komunitas dengan mengadakan minimal. Tapi kalau Bapak nanti saya bimbing membentuk komunitas belajar, kegiatannya seperti apa, yang ini juga boleh dipilih. Tapi harus secepatnya ya buru-buru melakukan aksi nyata di PMM. Gak apa Bapak pilih ini aja, nanti saya juga akan bimbing kan ya. Nah, jadi Bapak nanti menjadi penggerak komunitasnya. Penggerak komunitasnya berarti nanti
misalnya berbagi praktik baik apa kepala sekolah ada lagi yang lain misalnya melalui peran ini narsum. Nah ini narsum aja, nah ini narasumber saja Pak. Jadi kan nanti takut yang dapat sertifikatnya yang mana ya? Yang ini saja. Berarti ini beberapa kegiatan nih. Bapak nanti menjadi narasumber tentang kurikulum merdeka misalnya. Kan banyak ya tentang kurikulum merdeka itu, tentang modul ajar, tentang proyek penguatan proyek pelajar Pancasila, tentang perencanaan berbasis data, pembelajaran diferensiasi, pemetaan kebutuhan anak, pembelajaran paradigma, banyak sekali. Nanti saya berikan kesempatan misalnya di Komber kita Bapak nanti misi terkait itu, misalnya dua kali kegiatan 16 sama 16 berapa? 32. Baik, itu aja. Kemudian ke perilaku kinerja. Kalau perilaku kinerja kayak tadi ya, kayak tadi yang Ibu misalnya ini biar cepat ya, karena saya hanya nyontoin misalnya tadi bersikap ramah misalnya Bapak ya. Kemudian Bapak ingin mengucapkan salam misalnya ya, contohnya akuntabel Bapak apa jujur tanggung jawab integritas tinggi misalnya, janji dan komitmen misalnya, kompeten misalnya Bapak milih mana Pak, membantu guru ya, saling belajar misalnya, kemudian memberikan kesempatan ya, nah kemudian harmonis misalnya Bapak pilih apa, memberikan pertolongan, menghargai misalnya, kemudian contoh perilakunya menjaga hubungan baik ya misalnya, atau menghormati tadi ya, menghormati sama ini juga boleh lah ya, kemudian loyal misalnya Bapak pilih loyal itu menjaga nama baik sekolah misalnya, kemudian melaksanakan berperilaku sesuai citra sekolah, adaptasi, menyesuaikan diri secara cepat misalnya, contoh perilakunya menyesuaikan diri dengan lingkungan, kolaborasinya, kerjasamanya Bapak bekerja sama secara terbuka misalnya, kemudian bersinergi dengan guru semuanya. Nah kemudian kita klik, nah berarti Bapak udah 100% mengisi. Nah sebagai kepala sekolah, nah kumpulkan ya. Nah setelah komentarnya, oh nanti ini harus ada yang dikumpulkan Pak, KOSP, nanti kita akan belajar ya KOSP, misalkan apalagi yang harus dilakukan ya. Semuanya sudah diisi, proses anggaran, perspektif, cek panduannya, kemudian ini gak bisa dikumpulkan, harus ada KOSP-nya belum dikumpulkan sama Bapak ya. Mohon ketik kalimat ini ke kolom kalimat persetujuan. Oh iya, saya ketik, iya iya. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya.
Kembali lagi ke SD kuliahnya. Semangat atuh. Fire bahasa Inggris nih, semangat. Semangatnya. Tidak ada yang menyemangati. Sabar. Titik nak lewat tadi teh. Orang Indonesia nak lebih.